tapi pasal ha, okay. Isu ada isu kita juga. Kita juga tadi kau dengan line dia. Sebab ada yang mendakwa video dia menghina, macam menghina yeah. Tapi, tapi just to be clear, sekarang ni dia dah dia dah delete kan? Baik, jadi saya ada dapat komen-komen daripada warganet, daripada netizen yang minta diambil tindakan mengenai video. Saya telah tonton sebahagian daripada mana-mana video yang telah dimuat naik dalam media sosial dan saya telah minta pihak MCMC untuk meneliti perkara ini dan mengambil sebarang tindakan yang bersesuaian. Tapi masa yang sama, saya rasa ramai yang mungkin mengambil maklumlah keputusan Alif Syukri, Dato' Alif Syukri untuk tidak memuat naik video tersebut. So I think at this point in time, we leave it at that lah. Tapi sekiranya pihak MCMC mendapati ada sebarang keperluan untuk melakukan siasatan, maka MCMC boleh menyiasat. Okay. Tapi mungkin untuk next time ada nasihat kepada public figure atau content creator untuk show sensitivity. Influencer dan public figure, bila mereka menghasilkan sebarang konten, ramai yang akan tonton. Sekiranya mereka menghasilkan podcast, ramai yang akan mendengar. Jadi saya rasa dalam era di mana perkara-perkara yang kita sebut boleh disalah tafsir ataupun disalah erti, kita perlu memikirkan konten yang kita hasilkan dengan lebih mendalam, sesuai ataupun tak sesuai, memandangkan pada waktu ini kita tak tahu yang menonton konten kita tu umur dia 90 tahun ke, 19 tahun ke, 9 tahun. Bagi saya dan pihak kerajaan, yang kita cukup risau adalah bagaimana konten ini boleh mendatangkan kesan positif atau negatif, yang kita risaukan negatif, terutama kepada kanak-kanak bawah umur 13 tahun. Dan ini satu isu yang besar dan pada waktu ini saya lihat pihak media sosial melepas tangan. Mereka cuma meletakkan verification yang boleh dengan begitu mudah sesiapa saja boleh tidak bercakap benar lah, ya, tentang umur, usia mereka. Jadi saya harap para pempengaruh, influencer dan public figure melihat konten mereka ni boleh dituntun oleh mereka yang bawah umur. Tapi masa yang sama, saya akan adakan pertemuan dalam masa terdekat kerana kita mungkin perlu membuat beberapa keputusan, terutama untuk pastikan media sosial ni selamat digunakan dan tidak digunakan oleh kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Baik.